Halo guys, welcome to channel Kutu Coklat. Dan kali ini guys, gue bakalan bermain game Mobile Legends. Kemarin guys, gue udah nge-review Claude. Sekarang kita akan mereview Angelanya. Oke guys, kita udah masuk dalam gamenya. Kita beli item roam untuk nambah heal. Kita ambil skill 1. Kita bantuin dulu health cardnya biar cepet. Okay. Berapa kali spin Angela? Banyak. Tidak ada istilah memiliki terlalu banyak teman. Okay. Ace, ada Franco tuh. Syukurlah, sepertinya semua orang terlihat senang. Okay. Tak flame shot dulu tuh Franco-nya biar dia mundur. Oke, okay, hypernya ini ya. Aduh, gue lupa lagi nama hero-nya. Ya itulah. Ini ya. Aku penasaran berapa banyak tumpukan apel agar sama tingginya denganku. Lo. Belum ada ulti gua. Astaga. Ada barbar, gua lepas dulu aja deh. Gak ada ulti gua. Langsung diwarin aja begitu. Berarti awal-awal gua abis ini, gua bikin ini deh, abis buku. NOD aja deh dulu. NOD dulu. Soalnya ada Cyclops. Ini hari yang bagus untuk pergi piknik bersama teman-teman. Oke. Apakah bisa? Waduh. Langsung kabur ya. Itu terlihat tidak asing bagimu? Halo. Persahabatan adalah hal terindah yang pernah ada. The enemy has slain the ally has been slain. Lah, kok masuknya ke Alpha? Siap untuk petualangan yang paling menggemaskan? Kok masuknya ke Alpha? Gua udah pencet Hellcard loh. Hah, maaf nih, gua pasti dikatain ya abis ini nih. Teman, setiap hari terasa seperti petualangan yang menyenangkan. Berapa diamond bang abisnya? Ini hari yang bagus untuk pergi piknik bersama. Ntar aja balesnya. Gua masih bingung guys. Gue udah lupa sih diamondnya habis berapa totalnya, tapi lumayan banyak. Gue gacha 4 soalnya. NOD bentar lagi nih baru jadi nih. Ulti gue belum jadi. Claude-nya? Oh nice, untung mati ya Claude-nya ya. Coba tebak isi tasku. Pineapple buatan temanku. Eh, hajar! Hajar! Cuma gua. Meskipun aku tidak bisa makan, tapi menurutku itu ide yang bagus. Aku selalu ada untukmu. Inilah gua nge-heal dulu deh. Ambil nge-dev. Loh. Aku penasaran berapa banyak tumpukan. Gua bikin Oracle dulu biar agak tebel. Kalau enggak ditarik-tarik sama Franco lumayan. Sakit tuh. Oke. Okay.
Kita keroyok aja mereka, guys. Tuh, maju tuh. Kitty yang cantik dan bahagia. Kagak di tower juga, cow. Sumpah. Astaga. Sumpah sih cowoknya. Gak di tower juga. Cow. Astaga. Di tower dong, guys. Apa sih? Nyerah. Oke. Nice. Gua balik dulu. Apa sih, cow? Gua multi ke dia karena gua mikir dia bisa buat buka war gitu loh. Jika bersama teman, setiap hari terasa seperti petualangan yang menyenangkan. Ayo Alpha, hidup Alpha. Aduh, gak sempet dong. Oke. Coba tebak isi tasku. Pie apple buatkan temanku. Gua harus ngedev atas juga nih. Wah, mid dulu deh. Alphanya langsung AFK. Yang paling menggemaskan. Alphanya langsung AFK, guys. Out lah. Gimana ya? Gua bingung, guys. Tuh hilang langsung. Udahlah, gue bingung, guys, mau masuk siapa juga percuma. Aduh, kena stun gue. Akhirnya setelah sekian lama, guys, kita bisa meng-comeback ya. Oh, gila, gue sampe udah mikir pengen berhenti rekam loh. Karena mereka tuh parah banget tadi. Oke. Ya udah, towernya aja deh. Yuk, udahin. Akhirnya. Gila sih. Victory. Padahal tuh kalau mereka mainnya bener, guys, gue bisa bantu lumayan banyak masalahnya. Ya, walaupun gue ini ya. Oh, tuh kan di like kan sama si Chow kan. Tuh. Ya, walaupun gua nggak terlalu jago main Angelanya, tapi setidaknya bisa lah. Pokoknya ini the best ya skinnya. Pokoknya guys, skin yang ini paling the best di eventnya Sanrio menurut gua. Nggak tahu menurut yang lain. Ada yang suka Chang'e, ada yang ya tergantung karakter yang kalian suka kan. Di Sanrio itu dia nawarin udah 4 karakter. Angela tuh yang si Hello Kitty-nya. Sisanya itu nih, kalian bisa lihat di sini nih. Jadi guys, karakternya itu ada 4, yaitu Hello Kitty si Angela, Cinnamon itu si Florin. Cinnamonnya Florin, Purinnya itu ini Chang'e. Nah, si Claudenya ini si Bulbs ya. Gimana guys menurut kalian tentang skin ini? Kalian tinggal komen aja di bawah. Jangan lupa guys untuk dikasih like untuk video ini dan di share ke teman-teman kalian kalau misalkan kalian suka. Dan jangan lupa guys untuk di subscribe bagi yang belum subscribe, karena dengan begitu kalian telah mensupport dan menyemati gue untuk membuat konten di channel Kutu Coklat ini. Kita akan ketemu lagi di next video. Dadah.